Sempat dikabarkan berpacaran meski tak pernah belak-belakan mengakui, kini hubungan Prilly Latuconsina dan Aliando Syarif masih sering menjadi bahan perbincangan seru di antara netizen. Prilly pun ditanyai oleh Marlo Randy Ernesto Noya soal Ali. Dalam perbincangan di antara keduanya, Marlo menanyakan apakah Prilly masih mau jika ditawari untuk terlibat dalam satu proyek dengan Ali. Enggak kayaknya. Ali siapa ya? Aliando. Marlo pun kaget mendengar jawaban tegas Prilly. Di sisi lain, aktris 26 tahun tersebut punya alasan sendiri di balik penolakannya jika diminta bekerja kembali dengan lawan mainnya di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala itu. Oh, enggak. Enggak. Kenapa? Masih pengen mencoba main sama aktor-aktor lain. Ia mengatakan, karena sudah pernah dipasangkan dengan Ali, setelah itu dirinya pun ingin mengeksplorasi pekerjaan di mana ia dipasangkan dengan aktor lain. Selain itu, Prilly ternyata juga tak nyaman jika dirinya dilekatkan dengan label bahwa ia hanya cocok berpasangan dengan satu aktor. Terlabel Prilly cuma cocoknya sama ini. Aku pengen bisa jadi aktor yang versatile gitu, bisa cocok sama semuanya. Siapa aja lawan mainnya gitu. Cuplikan video itu cukup viral di TikTok setelah diunggah akun @ni_elinsurya92 pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Warganet pun memberikan berbagai komentar untuk jawaban Prilly saat ditanya soal Ali tersebut.